Baru-baru ini beredar video memperlihatkan seorang perempuan tertidur saat membeli jajanan viral di media sosial. Video itu diunggah dalam akun Instagram Video Medsos pada 16 September 2022. Momen perempuan berkerudung hitam tertidur menyandar di gerobak jajanan ini pun viral. Awalnya seorang pria yang diduga pedagang jajanan tahu walik di tepi jalan itu telah mempersiapkan pesanan perempuan berkerudung hitam tersebut. Namun saat hendak memberikan jajanan itu kepada pembelinya, pria itu kebingungan melihat perempuan itu menutup mata sambil bersandar ke gerobak dagangannya. Pria itu penasaran lalu berusaha melihat ke arah mata perempuan itu. Bahkan pria itu melambaikan tangan di depan wajah perempuan itu agar bangun dari tidurnya. Berkali-kali pria itu berusaha membangunkan, tetapi perempuan itu tak juga merespon. Ia bahkan meminta bantuan temannya untuk membangunkan perempuan tersebut. Akhirnya setelah ditegur berkali-kali, perempuan itu terbangun dan langsung tertawa mengetahui dirinya tertidur saat menunggu jajanan. Perempuan itu tersipu malu saat mengetahui momen tersebut didokumentasikan oleh seseorang di tempat kejadian. Sontak mengundang berbagai komentar netizen dalam kolom komentar. Sebagian netizen mengeluarkan lelucon untuk perempuan berkerudung hitam tersebut.